menyediakan dua sinetron, dua televisi di sebelah kanan dan sebelah kiri nanti. Cukup. Pembagian paslon di sebelah mananya apakah sudah ada atau itu nanti? Ini nanti akan kita drawing. Ini kita rumuskan dulu, Mbak, karena kan belum ada. Itu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan media semua, nggih. Mungkin aku warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, teman-teman semua nggih. Mohon dukungannya besok tetepan nggih. Itu Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, para peserta pemilihan tahun 2024. Dan langsung saja kami panggil dari Bapak Andika M. Perkasa dan Bapak Hendar Pri, keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah. Mohon untuk tinggal sejenak. Kita langsung mengikuti keterangan pers dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Telah selesai melaksanakan rapat pilihan tertutup dalam rangka penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024. Sebagai informasi bahwa terkait dengan hasil penelitian administrasi perbaikan yang kami laksanakan sampai dengan tanggal 13 September 2024, kemudian kami serahkan hasil penelitian dimaksud. Nah, setelah itu kami mengumumkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat dan juga memberikan kesempatan untuk masukan dan tanggapan atas syarat calon di tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. Namun kami nyatakan bahwa untuk dua paslon ini untuk tanggapan masyarakat kami nyatakan nihil atau tidak ada tanggapan terkait dengan syarat calon untuk kedua pasangan calon ini. Kemudian oleh karena itu di tanggal 15 sampai 21 September sedianya kami melakukan klarifikasi karena tidak ada tanggapan tentu tidak dapat dilaksanakan. Sehingga hari ini kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika M. Perkasa dan Hendra Prihardi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Putih dan Bapak Taj Yasin serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Demikian. Menyiapkan dua sinetron, dua televisi di sebelah kanan dan sebelah kiri nanti. Cukup. Pembagian paslon di sebelah mananya apakah sudah ada atau itu nanti? Ini nanti akan kita drawing. Ini kita rumuskan dulu, Mbak, karena kan belum ada. Itu ya. Terima kasih rekan-rekan media semua, nggih. Mungkin aku warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih, teman-teman semua nggih. Mohon dukungannya besok tetepan nggih. Itu Mas Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berkesempatan hadir para peserta pemilihan tahun 2024. Dan langsung saja kami panggil dari Bapak Andika M. Perkasa dan Bapak Hendar Pri, keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah. Mohon untuk tinggal sejenak. Kita langsung mengikuti keterangan pers dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Telah selesai melaksanakan rapat pilihan tertutup dalam rangka penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024. Sebagai informasi bahwa terkait dengan hasil penelitian administrasi perbaikan yang kami laksanakan sampai dengan tanggal 13 September 2024, kemudian kami serahkan hasil penelitian dimaksud. Nah, setelah itu kami mengumumkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat dan juga memberikan kesempatan untuk masukan dan tanggapan atas syarat calon di tanggal 15 sampai dengan 18 September 2024. Namun kami nyatakan bahwa untuk dua paslon ini untuk tanggapan masyarakat kami nyatakan nihil atau tidak ada tanggapan terkait dengan syarat calon untuk kedua pasangan calon ini. Kemudian oleh karena itu di tanggal 15 sampai 20